Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap orang tua pasti mendambakan memiliki buah hati yang bukan hanya pintar dalam hal akademik, tapi juga agama. Harapannya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan bacaan doa agar anak Anda dikaruniai kecakapan dalam hal ilmu agama. Bunyi bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid-dini wa'allimhu ta'wila. Allahumma faqihhu fid-dini wa'allimhu ta'wila. Artinya, ya Allah, berilah kefahaman kepadanya dalam urusan agama dan ajarkanlah padanya takwil atau tafsir Al-Quran. Silakan Anda bacakan doa ini kepada anak-anak di ubun kepala saat anak-anak sedang tidur. Atau Anda juga bisa bermunajat dengan doa ini pada setiap kali selesai sholat fardu. Demikianlah doa dan amalan agar anak-anak Anda dikaruniai kecakapan dalam hal ilmu agama. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.